Dia datang, dia duduk bersimpuh dekat laluan tu. Allah. Ustaz, seminat sangat. Terima kasih. Ustaz, nak cakap sikit boleh? Mak saya umur 63. Atau? Ustaz boleh tak kahwin dengan mak saya? Allah! Putus harapan. Ingatkan dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video apabila mak mertua tak suka daripada Ustaz Kazim Ilyas. Dan so di sini channelnya masih sama, yaitu Khalifah untuk Semua. So jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe-nya untuk channel Khalifah untuk semua ini. So, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Yang saya nak ajak pada tuan-tuan. Okay. Bila kita dah kahwin, senang. Kahwin ni tuan-tuan senang. Di sekolah saya, saya ni di sekolah saya ada budak yang paling kecil 5 tahun. Pelajar yang paling tua 89 tahun. 1,000 orang pelajar duduk dalam pondok. Saya sediakan pondok, 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 pondok. Pondok ni maknanya tempat belajar. Ada katil, ada bilik air, ada dapur. Duduk pondok, pondok, pondok. Pondok saya ada 300 lebih pondok. 300 unit pondok. Maknanya ada 300 orang warga mas yang duduk di sekolah saya. Allah. Tuan-tuan, mereka ni umur 60, 70. Yang paling muda pun dalam 48. Yang paling tua 89. 5 hari bulan 12 ni nak kahwin pasangan ni. 63 suami laki-laki dia. Isteri dia pun 63. Datang pakcik ni. Datuk, nak cakap sikit? 5 minit je. Boleh. Saya nak kahwin. Oh, bagus. Dengan siapa? Dengan orang pondok sebelah saya. Oh, bagus. Masalah? Masalahnya macam mana Ustaz? Kita pondok asing-asing. Boleh tak kita tebukkan dinding? Boleh. Tapi sewanya 2 juga. Nampak tuan-tuan ni? Duduk sebelah-sebelah berkenalan. Mata bertentang. 63 tahun dua-dua orang tuan-tuan. Itu Allah. Muda 63, yang paling tua kahwin 84, suami isteri 63. Allah. Ustaz, saya nak kahwin dengan siapa? Dengan Pak Ji. 84, tak apa, tak kisah. Dah bertongkat tu, tak apa. Saya redha Ustaz. Kahwin dah setahun lebih dah tuan-tuan. Tongkat pun dah tak ada dah Pak Ji. Jadi abang-abang yang mana sakit lutut, nikah lain abang. Sihat walafiat, mak. La ilaha illallah. Abang-abang kalau rasa nak kahwin, tak ada jodoh sini, pergi sekolah saya. Stok banyak abang. 69, 68, aman. Akak-akak stok laki-laki tak ada. Seorang je yang bujang lagi, seorang. Utu pun umur 70. Kalau akak nak boleh, saya recommend. Tapi kalau akak dapat dia untung, package gaul, kencing manis, jantung, darah tinggi pun ada kak, 6 dalam 1 kak. Allah tuan-tuan, oi. Bila kita sebut, kita ni daripada seorang dapat berdua jadi suami isteri, tuan-tuan ingat senang-senang kah? Kahwin memang senang. Akad nikah praktis, aku terima nikahnya sah, sah jalan. Tapi tanggungjawab selepas itu. Betul sih. Ujian selepas itu, masalah selepas itu sangat besar. Tuan-tuan, saya ni nak kata sibuk tak sibuk lah. Tadi setiausaha masjid tanya saya, Tok Imam tanya saya, Ustaz dari mana? Dari Ipoh ke? Kami dah susah hati kalau Ustaz jam ke apa ke.
Saya kata saya dah berapa hari tak balik. Saya dah pada mana-mana tu. Hari Rabu lepas saya di UiTM Arau Perlis. Khamis besoknya di Banting Kancung Darat. Hari Jumaat saya di Parit Raja Johor. Hari Sabtu saya di Skudai Johor. Hari Ahad saya di Keluang Johor. Hari Isnin saya di Teluk Intan Perak. Allah. Hari Selasa saya di Melaka pagi. Semalam saya di PJ. Pagi tadi saya di Putrajaya. Malam dengan tuan-tuan. Pagi besok saya di Shah Alam. Malam besok saya di Pulau Pinang. Jumaat saya di Kulim. Hari Sabtu saya di Johor Bahru. Hari Ahad di Masjid Negeri Shah Alam pukul 2. Malam saya di Lembah Ampang, Lembah Keramat. Oi ustaz, sibuknya. Ah, tahu tak apa. Isnin depan saya di Ipoh. Selasa saya di Johor. Hari Rabu saya di Sibu. Hari Khamis saya di Banting pula. Hari Jumaat tuan-tuan, Nun di Pulau Pinang pula. Allah. Weh ustaz, bila ustaz tengok isteri? Saya tengok isteri orang lebih lama daripada tengok isteri sendiri. Mana ada tengok isteri sendiri? Ni cabaran saya. Betul, cabaran betul, orang betul. Rumah saya. Dia memang tercabar. Bayangkan tuan-tuan, cabaran saya berbeza dengan cabaran tuan-tuan. Cabaran kita ni tak sama, tetapi solusinya sama. Cara menangani cabaran adalah sama. Cabaran saya berbeza, kemana-mana isteri tak ikut, duk jaga anak. Cabaran. Makan di kedai, tak makan di rumah. Tidur di hotel, tak tidur di rumah. Duk dalam kereta, duk tengok driver PA, driver PA tuan. Aduh. Baik aku kahwin dengan korang, empat engkau. Saya baik jantan duduk tu tuan-tuan. Ni cabaran saya. Tambah-tambah jadi sekarang cabaran lagi hebat. Saya naik atas kapal terbang. Saya naik masuk aje pramugari tepuk tangan. Ya Allah ustaz. Oh sudah bahaya pula ni. Semalam tengok YouTube, tak sangka kena jumpa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buat tenang kau eh. Saya pun duduk atas seat tu. Ustaz nak minum? Saya dah minum kat bawah. Kalau nak minum cakap tau. Okey, belum terbang lagi kau ya, biarlah. Sehari dia lintai lagi, ya Allah, best sangat, best sangat. Nanti ambil gambar tau. Ya. Yeah. Sehari dia lalu lagi, ya Allah ustaz. Dia ni minat kat aku ke? Nak kat aku kan? Bila cawaran, dah elok sampai terbang, terbang tuan-tuan, dia datang, dia duduk bersimpuh dekat laluan tu. Allah. Ustaz, seminat sangat. Terima kasih. Ustaz, nak cakap sikit boleh? Mak saya umur 63. Ada? Ustaz boleh tak kahwin dengan mak saya? Allah! Putus harapan tuan-tuan. Ingatkan dengan dia. Oh. Itu cabaran. Itu yang untuk mak dia, untuk dia. Ustaz, saya rasa ustaz lah yang boleh bimbing saya ke syurga. Oh, sudah tuan-tuan. Rasa tak laku kak, saya ceramah aja. Tak. Saya duduk cari, 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 cari. Ustaz lah. Ustaz dah membuka pintu hati saya, ustaz. Saya dah janda 40 tahun. Astaghfirullahaladzim. Umur akak berapa sekarang? 63. Ustaz tahu tak? Akak tahu tak umur saya berapa? Tahu, 46. Kak, jauh kak. 20 tahun lebih kak. Tak apa ustaz. Saya boleh terima ustaz. Walaupun ustaz muda pada saya. Kalau kau boleh terima, yang tak boleh terima saya tau. Tapi kalau 23, insyaAllah. Cabaran. Apa cabaran tuan-tuan? Masing-masing ada cabaran. Cabaran kita apa? Mak mertua tak suka. Betul. Mak mertua banding-bandingkan kita dengan yang lain-lain. Asal balik kampung je, mak mertua tengok. Naik bas ke? Naik bas mak senang. Naik kereta apalah, payahlah, minyaklah, tollah, pun naik bas tidur je mak. Memanglah kau senang. Orang nak tengok juga kereta je, tengok abang long kau tu. Aduh. Aduh.
tu tahun depan naik pula ETS, naik bas ke kereta api mak. Hai ya Allah, bila nak beli kereta? Tu tengok menantu Pak Mat Tempel tu, tiga kereta. Oh, mak mentua tak suka. Bila menantu yang dia suka balik, dia jamu Milo tau. Kalau kita balik, dia jamu teh cak rimau. Ni cabaran kita mak mertua. Ada cabaran kita ialah isteri kita melawan, tak hormat. Sebab kita gaji murah, isteri gaji mahal. Cabaran kita ialah suami gaji mahal, isteri tak kerja apa, langsung suami tak hormat isteri. Tidur, makan, makan, tidur, apa kau tahu? Cabaran. Dan cabaran itu bertambah lagi bila kita dapat anak. Betul, betul. Dari seorang, 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 seorang. Kalau dulu tidur berdua, boleh lena sampai subuh. Sekarang dah ada anak, menangis tengah malam. Dah jarang tidur, dah mak. Elok nak tidur, anak menangis. Tidurkan anak. Tepuk anak. Elok anak tidur, suami pula menangis. Tepuk orang tu pula. Banyaknya cabaran. Oh. Ni cabaran kita. Ingatkan bila anak tu besar, dia tak menyusahkan kita lagi dah. Dah pandai basuh berak, dah pandai naik basikal, dia pilih pula basikal lajak. Ni cabaran sekarang. Betul. Naik basikal lajak tu, daripada luar tu, naik ke dalam masjid, parti sebelah tu imam. Geng basikal lajak. Bila masuk umur 13, dia tak main dah basikal lajak, dia main motor lajak pula. Betul. Wow, wow. Lala lombong jatuh dia entah. Lepas dia main motor rempik pula dah, dia duduk isap okok pula. Umur 15 tahun. Kemudian keluar malam tak balik, 2 pagi baru balik, 3 pagi baru balik. Bapa tunggu atas rumah. Bapa nak berjumpa dengan kau, Sazli. Sazli. Ah, sudah. Kau ke mana, Sazli? Biasalah bapa, saya tengok bola. Bukankah Selangor tak masuk akhir? Oh, sudah. Bapa, kalau bapa mendidik saya macam ini, cerita anakku Sazli dah. Ni cabaran kita ni, anak nombor satu macam ni, anak nombor dua macam ni, anak betul, nombor tiga macam ni. Mari yang perempuan pula, dulu pakai tudung, sekarang tudung singkat, baju pun sempit, naik motor pusing kampung. Kampung Seri Andalat, Kampung Seri Berkat, semua dia naik ronda. Rupanya dia jadi ahli jawatankuasa MPKK sekarang, tuan-tuan. Duk ronda kampung anak dara. Mula-mula balik pukul 6, sekarang balik pukul 7. Lepas tu balik lepas isyak, lepas tu tak balik. Cabaran kita, anak dara kita tak balik rumah. Cabaran ini akan terus datang pada tuan-tuan. Maka saya cakap pada tuan-tuan, datanglah cabaran macam mana pun, yang boleh bantu tuan-tuan ialah Allah Subhanahu wa taala. Sila rujuk surah Al-Muzzammil. Allah Ta'ala sebut terang-terang, sesungguhnya kami akan memuji kamu dengan benda yang berat-berat. Tuan-tuan rujuk dalam surah Ali Imran ayat 186. Allah Ta'ala sebut apa? Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kami akan uji kamu dengan harta-harta kamu. Kami akan uji kamu dengan diri kamu. Allah Ta'ala sebut lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu adalah ujian untuk kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita kena buat persiapan sungguh-sungguh menghadapi ujian. Betul. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tuan-tuan untung. Malam ni, tuan-tuan boleh balik rumah, makan nasi dengan anak-anak. Macam mana SPM kamu? Boleh, ayah. Bila nak habisnya? 26 hari bulan, ayah. Jawab elok-elok. Jangan jadi macam ayah. Jangan kata SPM, SRP pun tak ada. Belajar elok-elok. Kamulah harapan ayah. Saya pun ada anak ambil SPM.
tak jumpa dia, tak cakap dengan dia pun tuan-tuan. Duduk di asrama budak. Tuan-tuan lagi untung pada saya. Tuan-tuan lagi untung. Anak saya yang sulung nak kahwin 30 hari bulan ni, 30 November ni. Saya tak jemput tuan-tuan jauh, kalau jemput kan datang pun. 30 hari bulan ni tuan-tuan nak kahwin, anak sulung. Saya tak pernah jumpa pun mak bapak bakal besan saya tu. Isteri saya jumpa. Dia orang datang minang, bukan dengan saya. Minang dengan Tok Wan dia. Saya ceramah di Sarawak. Allah. Mana jumpa? Persiapan nak menikah, buatlah mama, ayah ikut je. Mama nak panggil apa orang, panggil lah. Nak sembelih lembu ke, kambing ke, unta ke, belasah je lah. Minta maaf kakak, ayah sibuk. Kakak faham ayah. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Last saya jumpa isteri saya minggu lepas. Abang, bila balik? Khamis, malam Jumaat. Pandai pun pilih hari eh? Astagfirullah. Benda faham, faham. Tak faham sudah. Seminggu tak jumpa dia. Tuan-tuan malam ni jumpa, besok jumpa. Besok dia pergi kerja, tuan-tuan hantar dia dekat ofis. Baba mama, baba papa. Baba papa. Tu yang miskin tu. Doa tu, baba papa. Memang papa kedana tuan-tuan. Ubahlah, jangan panggil papa. Miskin suami kita kan. Saya tak ada. Tak ada. Tuan-tuan untung daripada saya. Sebab tu saya minta tuan-tuan, bagaimana nak menyelesaikan masalah ataupun menghadapi masalah yang besar. Nombor satu saya cakap, tolonglah enjoy dengan keluarga tuan-tuan. Allah. Nikmatilah keluarga. Jangan jadi macam saya. Saya tak menikmati keluarga saya. Makan jarang bersama, bermain jarang bersama, bercuti jarang bersama. Hidup saya ialah mikrofon, mikrofon, mikrofon. Dakwah, 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 dakwah. Allahu Akbar, lucu dan ya memang kenyataannya seperti itu. Oke, dan ya masih adakah seperti itu ya dalam ya di 2022 gitu. Ada seorang mak mertua yang tak suka gitu kan kepada ya menantu macam tuh kan. Allahu Akbar, semoga lah berkurang ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas ini banyak sangat yang saya dapat ambil ya, terutama dalam segi istilahnya dalam keluarga. Kita memang harus kena memang bersantai dengan keluarga. Sebab kalau kita bersama dengan keluarga selalu, maka insya Allah bahagia. Kenapa? Karena dengan kita bersama dengan keluarga kita, kita dah tak ada macam risau-risau macam tu. Tapi kalau kita jauh daripada keluarga macam mana? Buat kawan-kawan yang bekerja dekat pesiar, kapal pesiar, bekerja dekat luar pulau, dekat luar negeri dan mana-mana tempat yang jauh daripada keluarga, mestilah kepikiran, mestilah terfikir macam mana keluarga saya, macam mana anak saya, pasti rindu dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang senantiasa bersama keluarganya, maka dia macam senanglah, seronoklah. Sebab daripada itu Ustaz Kazim Ilyas mengatakan kita kena bersantai dengan keluarga kita. Kita memang kena macam apa ya, keseharian kita tu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita diberi masa, diberi waktu untuk bersama dengan keluarga kita dan berjumpa dengan keluarga-keluarga kita macam tu. Tapi kalau kita tengok Ustaz Kazim Ilyas tadi curhat sedikit curhat bahwasanya Ustaz Kazim Ilyas ni tak ada masa untuk berjumpa dengan keluarga. Mungkin satu minggu satu kali saja. Dan itu Ustaz Kazim Ilyas tadi bercakap, beruntung dan beruntung kalian apabila boleh duduk makan bersama dengan keluarga, berjumpa dengan anak, kan, curhat ataupun apa nama tu, berbincang-bincang dengan keluarga kita, isteri, anak-anak kita. Itu sangat-sangat Masya Allah, sangat-sangat beruntung lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita. Terima kasih Ustaz Kazim Ilyas. Semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehat selalu ya. Senantiasa semangat dan istiqomah dalam menyampaikan dakwah fi sabilillah. Terima kasih guys. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.